Welcome back to Lintama Family. Daddy Bisma, Mami Melisa, Kanku Lintama. Subscribe ya. Halo guys. Sekarang kita mau bikin eksperimen science, guys. Siapa yang kangen sama eksperimen science? Nah, kita mau buat eksperimen science paru-paru dari planet science. Baru dari planet science. Yes, logonya guys. Segernya guys. Oke, ayo kita unboxing. Oke, ada dapat apa nih? Apa ke? Seperti biasa ya guys, Planet Science selalu kasih kita cara kerjanya gimana. Nih seperti ini, cara kerjanya gimana dan mengapa bisa begitu. Alasannya juga dikasih tahu sama dia. Jadi itu yang menurut aku nilai plus dari Planet Science, karena dia ada kasih mengapa bisa begininya gitu. Jadi kita gak cuma sekedar coba-coba, tapi kita tahu reasonnya gitu loh guys. Oke? Kalau kalian mau beli ini juga, kalian bisa cek link deskripsi kita. Di situ udah kita tulis di deskripsi link dari Planet Science. Oke guys, ayo kita mulai. Kita bikin model paru-paru. Kita lihat ya guys, bye, cara kerjanya. Jadi guys, bahan-bahan yang udah disiapkan sama Planet Science, satu gelas plastik bening, lalu sedotan Y. Jadi dia udah bentukin nih guys. Enaknya gitu guys kalau di Planet Science, dia udah bentukin. Oke, ini. Terus ada balon yang besar, dua balon kecil, terus satu pengikat yang panjang, sama satu lagi kan dua pengikat kecil ya. Oke, kita buat yuk. Oke guys, kita mulai buat nih ya. Ini kayak paru-parunya loh guys di sini. Taruh balon kecil lah Ken di sini Ken. Nah yang kecil mana Ken? Pengikatnya? Give mommy one. Oke, kita ikat guys di sini Ken. Jadi guys, ini udah aku ikat ya dua-duanya. Sekarang abis itu ambil ini, masukin guys bolongan ini. Tuh, enaknya kalau di Planet Science udah dibolongin, guys. Kalian enggak usah repot bolongin lagi. Terus ambil balon yang merah. Ini tutup di sininya, guys. Gitu. Jadi, guys, abis kalian masukin ini, ambil yang balon tadi, kalian ikat nih, guys. Jadi balonnya ditarik, bisa diikat. Oke, guys. Jadi guys, abis yang dua balon itu kan kalian masukin balon yang merah, terus diikat nih guys kayak gini. Oke, simple ya. Nah, jadi cara kerja paru-paru kita tuh sesimpel seperti ini nih guys. Kita simpelin seperti ini maksudnya ya. Kita simpelin seperti ini. Jadi ini ibaratnya rongga dada nih. Gelas ini ibaratnya rongga dada kita. Terus sedotan yang bentuk Y ini itu trakea dan bronkus. Oke. Okay? Nah, yang ini yang biru itu paru-paru kita, guys. Paru-paru. Iya, itu paru-paru kita, Ken. Terus yang merah ini yang red itu diafragma. Ya. Oke, okay, cara kerjanya gini, guys. Jadi, kalau diafragma kita turun, guys lihat, paru-parunya mengembangkan. Kalau diafragma kita naik lagi, paru-parunya mengempis. Kita lihat nih, diafragmanya kalau mami tarik ya, kalau turun nih, paru-parunya apa? Mengembang kan, yang biru itu, balon yang biru. Ini kan? Kalau mami turunin lagi, mengempis kan? Balon yang birunya mengempis kan? Jadi diafragma Kenzo kalau lagi turun, nah, balon yang birunya apa? Paru-parunya apa? Mengembang. Wow. Tapi kalau diafragmanya lagi naik, paru-paru mengempis. Kayak gitu, guys. Jadi teman-teman,
Ketika lembaran balon yang berwarna merah ditarik, maka tekanan di dalam gelas menjadi turun. Sedangkan tekanan udara di luar gelas tinggi, maka udara masuk melalui sedotan dan menyebabkan volume balon membesar. Begitu juga dengan sebaliknya ya, ketika lembaran balon yang berwarna merah dilepaskan, maka balon akan mengempis lagi. Jadi guys, model ini menjelaskan proses pernapasan perut. Seru ya guys, seru gak Ken? Seru. Ini tuh organ tubuh yang sangat penting untuk kita, paru-paru ini. Jadi harus kalian sayangi ya guys. Kalau bisa kalian berhenti merokok, jangan merokok. Coba kalau kalian pikir aja guys, kalau kalian gak napas nih guys selama 1 menit atau 2 menit sampai 5 menit gitu, pasti kan kalian mati kan. Nah, jadi ini tuh benda yang organ yang sangat berharga di tubuh kalian. Kalian harus sayangi organ tubuh, paru-paru kalian. Paru-paru kalian. Oke? Paru-paru kesa di sini. Paru-paru kesa di sini. Oke, guys. Jadi kalau kalian mau cari bahan-bahan eksperimen sains seperti ini yang gampang, yang udah dilubangin, yang udah semuanya ada, udah disiapin, terus kalian tinggal pasang-pasang aja. Kalian boleh cek deh, guys, di Planet Science. Mami. Oke? Linknya udah aku cantumin kok guys di deskripsi. Kalian tinggal cek aja, oke? Okay? Oke okay guys, see you on the next video. Oh, bye!